Nah, tak, tuan-tuan dengar cerita kisah jutawan Felda LBJ. Kisah ini berlaku sekitar tahun 1996. Dah lama dah. Dan ketika itu, kerajaan membangunkan kawasan sekitar Putrajaya, Cyberjaya dan sebagainya. Dan ketika itulah, Kerajaan Negeri Sembilan mengambil alih tanah Felda LBJ ini untuk dibangunkan dengan kawasan penempatan baru yang dinamakan sebagai NSTEC, Negeri Sembilan Technologies. Baik, apa berlaku? Ketika itu, kira-kira 500 peneroka Felda dapat pemasan 1 juta ke atas. Besar tak 1 juta tahun 1996? Ya, ia satu jumlah yang sangat besar. Malah mungkin selama ini 500 orang peneroka Felda tersebut tidak pernah terbayang mereka bakal menerima duit RM 1 juta ini. Kalau ikutkan, kerjaan sebagai seorang peneroka Felda hampir mustahil untuk dapat pendapatan berjumlah 1 juta walaupun bekerja seumur hidup. Tapi itulah yang berlaku kepada mereka. Baik, dan selepas itu, maka ramailah orang datang ke situ. Kan ada yang datang nak tengok jutawan-jutawan Felda ini, ada yang datang dengan buka showroom kereta. Bayangkan di tengah-tengah Felda, ladang kelapa sawit itu, adanya showroom kereta mewah. Ha, bayangkan tuan-tuan. Dan ada yang daripada kalangan mereka yang renovate rumah, beli kereta dan sebagainya. Baik, walaupun mereka dapat jumlah yang cukup-cukup besar itu, tetapi apakah nasib mereka hari ini? Sebenarnya, tak sampai 5-6 tahun, majoriti mereka hampir miskin kembali. Malah, dikhabarkan kehidupan mereka hari ini lebih teruk daripada ketika mereka menjadi peneroka Felda dulu. Ada kes si anak saman si ayah. Sebab apa? Sebab menuntut haknya sebagai seorang anak selepas kematian ibu. Mana kata dituntut harta arwah ibu sebagai harta pusaka daripada ayah. Bayangkan, sampai tahap macam tu. Mengapa ini terjadi tuan-tuan? Itu pengajaran yang sepatutnya kita ambil. Kadang-kadang kita fikir, kalau kita ada 1 juta, mungkin kita akan senang hidup kita. Kita akan fikir, kalau kita dapat duit banyak, hidup kita akan senang. Tapi, belum tentu, tuan-tuan. Perkara ini ada dikongsikan dalam buku Bijak Merancang Wang. Buku BMW, Bijak Merancang Wang. Dan ada satu bab bertajuk berkenaan tentang psikologi kewangan. Dalam bab ini, ada dikongsikan tentang kisah jutawan Felda. Dan ada satu kisah lagi. Ha, dia agak ironi dengan kisah jutawan Felda tadi, iaitu kisah jutawan sandwich. Siapa nak tahu tentang kisah jutawan sandwich ni, boleh bagi komen kat bawah. Nanti saya akan sambung video ini. Jadi, pengajarannya apa tuan-tuan? Ilmu mendapatkan wang adalah ilmu beza daripada ilmu menguruskan wang. Ramai orang tahu tentang cari duit, ramai orang tahu tentang cara nak buat bisnes, tapi tak ramai tahu macam mana nak menguruskan harta, kekayaan, wang, ringgit yang mereka perolehi selepas mereka berjaya dalam bisnes, berjaya dalam kerjaya. Dan untuk itu, kita perlu tambah ilmu-ilmu kewangan. Tuan-tuan boleh dapatkan buku Bijak Merancang Wang ini untuk belajar lagi ilmu-ilmu kewangan secara komprehensif daripada Wakanda. Dalam buku ini, penulis berkongsi pengalaman beliau selama 20 tahun dalam bidang kewangan dan diterbitkan dalam bentuk berwarna-warni daripada depan sampai belakang untuk memudahkan rakan-rakan, terutama orang-orang muda, baca buku ini tanpa rasa bosan, tanpa rasa boring, sebab dia penuh dengan warna-warni dan juga ada bahagian-bahagian yang beruntuk aktiviti. Tuan-tuan perlu tulis, nampak tak ada petak-petak ni kan, perlu tulis tuan-tuan punya kewangan tuan-tuan, pendapatan, perbelanjaan dan sebagainya untuk tuan-tuan membuat analisa terhadap kewangan tuan-tuan. Nak tahu tentang kisah jutawan sandwich? Ha, bagi komen ke bawah, nanti saya akan sambung video ini. Wakanda forever.